Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia untuk semua teman. Kali ini Zam Production akan memulakan satu slot khas Q&A untuk menjawab atau respon sebarang komen daripada sahabat-sahabat. Untuk kali pertama ini, admin akan menjawab komen berkenaan dengan video yang diupload pada Jun 25 tahun 2021, Bintang-Bintang Orkes Radio Malaysia Kota Baru. Saudara Alif alias, thank you boss, upload lama duk tunggu-tunggu. Most welcome, Cik Alif. Seterusnya Zakaria Ansari Haji Mustafa, terima kasih Tuan Admin di atas muat naik informasi tentang orkes studio Radio Malaysia Kota Baru yang satu-satunya orkes yang mengetengahkan lagu-lagu daerah di Malaysia. Diharap kerajaan menganugerahkan bintang dan darjah kehormat kepada komposer Ahmad Salihin yang telah banyak menaikkan dan menyegarkan seni budaya kita khususnya Kelantan. Ya, insyaAllah kita harapkan pihak berkenaan dapat mengambil perhatian ya, sebagai menghargai jasa tokoh-tokoh muzik yang berusaha memartabatkan budaya seni negara. Seterusnya, saya pergi kepada video berkaitan juga dengan Bintang Orkes Studio Radio Malaysia Kota Baru, iaitu video persembahan Husin Selamat, lagu Duk Teringat Seputih Kuning yang telah diuploadkan pada 29 Jun tahun 2021. Terima kasih kepada yang like dan komen ya. Kita lihat komen saudara Alif alias, sangat nostalgia lagu ini. Suhur masa kecil-kecil sekolah rendah dulu, 1973-78. Boleh upload lagi lagu-lagu Kelate, muzik seperti ini. Banyak lagi ada. Lupa tajuk je. Terbaik bosku. InsyaAllah di kesempatan yang akan datang, saya akan upload lebih banyak lagu-lagu daerah, khususnya Kelantan ya, yang diiringi oleh Orkes Studio Radio Malaysia Kota Baru. Seterusnya, Zakaria Ansari Haji Mustafa, follower yang selalu setia bersama, katanya lagu-lagu dari Pak Husin Keroncong dengan lagu berjudul Nona Kota Baru iringan Orkes Studio Radio Malaysia Kota Baru. Harap-harap admin muat naik lagu Nona Kota Baru. InsyaAllah, kalau admin jumpa album berkenaan, akan diuploadkan dengan kadar segera. Untuk info saudara Zakaria, buat masa sekarang saya masih belum ada album kenaan Orkes Studio Kota Baru bersama Pak Husin Keroncong ini. Jadi sehubungan itu, admin mengalu-alukan mana-mana teman yang punya koleksi album Piring Hitam Orkes Studio Radio Malaysia Kota Baru, khususnya lagu-lagu Pak Husin Keroncong. Sila PM admin ya, boleh admin digitalize untuk diupload ke dalam channel Zam Production. Okey, terima kasih kepada semua di atas persediaan untuk komen, like, share dan subscribe. Rajin-rajinlah untuk hadir ke wall Zam Production untuk mendapatkan lebih banyak video-video yang lebih menarik, lebih mengimbau kenangan kita bersama. Sebagai menghargai sokongan, dukungan dan semangat daripada teman-teman, kali ini Zam Production akan membawakan khas untuk anda satu lagi persembahan Husin Selamat bersama iringan Orkes Studio Radio Malaysia Kota Baru di bawah pimpinan Ahmad Salihin. Sama-sama kita dengarkan.
koleksi nostalgia zaman. Sebelum itu, sekiranya anda suka video-video Zam Production, jangan lupa untuk anda komen, like, share dan subscribe. Terima kasih. Susah benar nak cari demo, jarang-jarang berjumpa sekali. Kalau jumpa senyum sama, siapa dia kata si cari. Bapa demo duk buat gitu, malam-malam gak boleh tidur. Duk teringat demo senyum, bisa sungguhlah senyum demo. Demo sore gak suka pakai baju kurung, malam sungguhlah pula kain kelubung. Amba sore duk kening hok baju kurung, kalau boleh nak minum amba duk gerung. Koleksi nostalgia zaman. Susah benar nak cari demo, jarang-jarang berjumpa sekali. Kalau jumpa senyum sama, siapa dia kata si cari. Papa demo duk buat gitu, malam-malam gak boleh tidur. Duk teringat demo senyum, bisa sungguhlah senyum demo. Demo sore gak suka pakai baju kurung, malam sungguhlah pula kain kelubung. Amba sore duk kening hok baju kurung, kalau boleh nak minum amba duk. Koleksi nostalgia zaman. Kepada semua teman yang sudi memeriahkan channel saya, Zam Production. Jangan lupa untuk komen, like, share dan subscribe Zam Production channel. Jumpa lagi.